Pemirsa jengkel terhadap istrinya karena tidak mau diajak pulang, seorang suami di Kediri tega menyiram istri dan anak balitanya dengan air keras. Pelaku berhasil diamankan polisi setelah sempat kabur ke rumahnya di Magelang, Jawa Tengah. N berusia 25 tahun tega menyiram istrinya PK 24 tahun dan anaknya PM 2 tahun menggunakan bahan kimia. Kejadian ini berawal saat pelaku datang ke rumah kontrakan anak dan istrinya di Desa Sumberjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Cekcok terjadi saat ajakan pelaku untuk pulang ke Magelang ditolak oleh korban. Pelaku yang sebelumnya menyiapkan air keras lalu menyiramkan air keras kepada anak dan istrinya. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur ke Jawa Tengah. Pelaku ditangkap oleh jajaran Polres Kediri di wilayah Magelang dibantu oleh unit Resmo Polresta Magelang. Dari kasus ini, petugas mengamankan barang bukti berupa wadah air keras, kain spray yang terbakar, serta baju kedua korban. Pelaku kini harus mendekam di balik jeruji Mapolres Kediri dan terjerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Kalau melihat dari motifnya, karena tersangka dengan sengaja membeli air keras tersebut di Kota Kediri, artinya ini ada dugaan kesengajaan. Kalau terjadi seketika itu mungkin ada air keras di sana, ya mungkin karena spontanitas. Namun ini tersangka sudah sengaja membeli air keras tersebut di Kota Kediri. Jadi motif dugaan kesengajaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.